Tapi setelah kesabaran telah mengatakan Tuhan kepada kita insanan. Terima kasih diucapkan kepada para ibu bapa yang sudah pun berada di tempat duduk kita pada pagi ini, dan juga kepada para pelajar di SRE Gaul ini. Di sini juga kami mengalung-alungkan kedatangan timbalan pengurusi lembaga sekolah Gaul, Tuan Jentin Melendai. Berikan tepukan kepada timbalan pengurusi guru besar selaku juga pengurusi pelaksana keamatan SRE Gaul pada tahun ini, yaitu Cikgu Lili Lempadan. Berikan tepukan yang gemuruh kepada beliau, serta kepada guru-guru SRE Gaul. Berikan semangat, berikan tepukan kepada guru-guru Anda, dan juga kepada ibu bapa yang terus menyokong setiap program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah ini. Berikan tepukan untuk diri sendiri sekali lagi. Tepi-tepi kawawi Kamatan Nepang lebih sinonim dan memerusda de bahasa de dusun sebagai de bahasa tinungkusan mantadi pegulu disembena ampati lembusan dan masa-masa kebantalan ini. Katobian tadau tagayo do kamatan kuma semua ya kuma tesana di de korikot dat kusabon di baina. Saya akan berbahasa saja sebab mungkin ada anak-anak ada yang belum mengerti, tapi kita akan berusaha, oke? Okay? Saya ada teks ini sudah saya tulis. Oke. Okay. Terlebih dahulu salam sejahtera, selamat datang kepada timbalan pengurusi LPS, Inci. Jentin Melendai, kita punya pengurusi LPS tidak dapat memohon maaf sebab tidak dapat datang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita pada tahun ini adalah menjiwai alam semula jadi, atau dalam bahasa ibunda, bahasa kita, keamatan menenduan Dowinarun. Oke. Okay. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada semua sebab saya daripada pihak sekolah karena kita tidak ada persediaan yang lebih baik. Aku mantai sana okay, lebih baik. Khusus kebiahem kumadit penari kohonon atau pengurusi penganjur keamatan yang juga merangkap guru besar kita di SRE Gaul ini bersama dengan guru tadikah dan semua guru-guru yang telah menjayakan anjuran santai keamatan peringkat SRE dan tadikah kau, yaitu saudara-saudari cikgu besar kita, saudari Lili Lempadan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ibu bapak tabian tadau tagayo rakamatan. Tompok batas. Kalau di Tampasuk, di Tambulian, orang bilang tompok batas. Maksud tompok batas ini, kalau sudah siap mengomot, ada yang tinggal sedikit lagi. Itu dia orang tidak kasih siap. Ramai dulu. Minum kah apa-apa. Baru dia orang kasih omot itu, dan itulah yang disimpan, yang maksudnya diorang bawa itu ke perayaan untuk maksud dia pepetindal bembarayon. Kalau dulu-dulu maksud betul ini kamatan ini, selain daripada rumah Mai, dia pepetindal bembarayon, dia bilang. Apa maksudnya pepetindal bembarayon? Kalau orang-orang lama kita, orang-orang nenek moyang kita, bembarayon ini macam kuasa Tuhan begitu. Tuhan punya kuasa ataupun Tuhan punya anugerah. Bembarayon. Kalau tidak bembarayon itu padi itu hampa semua itu, tidak mau jadi. Tapi kalau kau taat dengan adat istiadat,
zaman dulu-dulu, nah di sana itu bambalan itu pelihara aku punya padi, tidak kira lah. Oh, surat-surat ada bintang-bintang, bully saja. Nenekmu yang dulu, dia orang ini memang rajin betul. Rajin di ladang, rajin di renahon, rajin di mana-mana. Dan tujuan baju hitam itu ialah kalau kita mengurakkan, kalau dulu-dulu bagaimana mengurakkan apa nggak item pakai apurak-apurak apa ya baju nom kau ini apa nana dilen di dua lagi di depan nggak item apa oh nandi hitam udah tahun mengurak. Jadi ini kakak sebab nih. Ini kau pakai begini waktu kau mengadat urang. Bermana kau ketua adat lah. Kalau dulu-dulu tidak ketua kampung kan. Ah, dia menandakan kau itu bebelian. Kau itu kurang harapan bangsa tinggal di sini. Yang mulai menyelesaikan pelanggaran adat. Kalau ramai-ramai. Bermana kalau kematan begini dia pakai sebelah ini di sini. Ini untuk ramai-ramai kematan kah kompok batas kah ada orang kawin kah ramai-ramai. Berikan tepukan yang gemuruh kepada prasmi kita yang sudah hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada perkurisi pelaksana atas penyampaian cendera kenangan yang telah di waktu di kemurahan pampandi kemdiwati kusang yang dekir
siapa kita tanya dia? Coba kamu pusing begini, pusing begini. Semua menghadap sana. Menghadap sana. Kayak macam baris perhimpunan setiap baris ini. Lepas itu tunggu di depan balik begini. Mereka mempunyai penampilan yang begitu unik sekali. Satu baju, satu arti, satu perbedaan yang akan terus membudayakan bangsa kita di Sabah. Sebenarnya ramai juga mereka tahap satu ini, tetapi yang dinilai hanya mereka yang telah memakai pakaian tradisi seperti mana yang telah diwar-warkan sebelumnya. Oke, sekarang secara keras ini kalau begini. Oke, coba kamu pusing gigi belakang, kasih tengok kamu apa corak baju belakang kamu, apakah boleh dinilai 5 kah 10 kah? Oke, sisi. Coba kamu baris tinggal di depan teacher Kelly. Coba kamu kasih begini tangan kamu. Oke, tinggal depan. Tinggal depan. Oke, nggak tahu juga semua menarik kalau begitu. Oke. Nama saya Antonio, 8 tahun. Oke. Boleh bergerak? Boleh bergerak. Memperkenalkan nama mereka. Ramai pula peserta lelaki ini, tahu? Wah, cantik-cantik semua. Kalau usia juri tetap, saya tidak tahu menilai mana. Sebab saya tengok semua cantik-cantik, mantap-mantap, dan semuanya layak jadi juara. Jadi saya rasa kamu semua akan jadi juara pada pagi ini. Ini tidak istilah kalah. Yang ada adalah kita bangga karena kamu mempromosikan dan membudayakan pemakaian tradisi bagi orang Sabah yang menjadi perhatian di mata dunia di masa akan datang. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, juri sedang bacaan, bahasaan, alunisan di bawahnya. Oke, coba menari-nari dulu. Oke, coba tengok depan. Jadi pas perlihatkan senyuman anda. Sebenarnya yang ada topi itu dinilai topi, tapi yang tidak topi. Nama saya Cesta. Umur saya 10 tahun. Nama saya Shannon. Umur saya 12 tahun. Nama saya Tajul, umur 12 tahun. Nama saya Rixen, umur saya 11 tahun. Nama saya Kalito, umur saya 11.
Nama saya Rio, umur saya 11. Nama saya Alves, umur saya 11. Nama saya Jess Jonathan, umur saya 12. Nama saya Mekeji Romeo, umur saya 12. Bercakap dengan penuh kompiden, senyuman, pemakaian, dan juga corak yang tersendiri. Oke, senyum. Siapa paling cantik senyuman? Lapas. Oke, sekarang kamu pusing. Kamu pusing dulu, tengok sana, menghadap depan, begitu. Oke. Ada perbedaan coraknya pada kali ini. Oke, coba kamu menari nali begini, macam itu semua jauh. Siapa yang pandai, yang kelompok bangun semua jauh begini? Sudah kah? Yeah, ini dia. Oke, tunggu depan. Naran Kenoponga Iras Mary, umur Kenoponga hapa dam 2 tahun. Naranku Priscilla Shirley Harrison, umurku hapa dam 2 tahun. Nama saya Isabel, umur saya 10 tahun. Naran Kenoponga I Ijona Febi Singkong, umur Kenoponga hapa dam 2 tahun. Nama saya Aya, umur saya 10 tahun. Nama saya Kiro, umur saya 11 tahun. Nama saya Dela, umur saya 11 tahun. Nama saya Joga, umur saya 10 tahun. Kugusto
Pahamnya, apa dapat sepanjang lagi kamu? Oke.